Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Cerita Vlog dalam road trip Wonogiriku dan Wonogirimu. Kita akan jelajahi daerah Yogyakarta, Surakarta dan Wonogiri di daerah Subo-Subo Wonosatren, Sukaharjo, Boyolali, Surakarta, Klaten, Sragen, Karanganyar dan tentunya Wonogiri. Oke, lanjutkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita kembali dan ketemu lagi dengan Cerita Vlog dalam road trip Wonogiriku Wonogirimu. Saat ini kita sudah berada di Solo kembali. Tepatnya kita berada di daerah Gilingan. Kita ke arah timur melewati Pasar Kleco, kemudian ke arah timur lagi hingga nanti ke arah Panggung. Kita tidak menuju ke arah timur, ke arah Sragen dan Karanganya, tapi kita ambil jalur ke kanan dan sesampainya di daerah Warung Pelem, nanti kita akan belok kiri menyusuri Jalan Insinyur Juanda yang kalau kita teruskan nanti akan menuju ke arah Palur lewat arah jalur alternatif. Oke, kita nikmati suasana Solo yang indah, berseri, bersih, sehat, rapi dan indah. Suasana Solo yang sangat penuh dengan keindahan kotanya. Dan sekarang kita berada di perempatan daerah Panggung. Kalau ke kiri ke arah kandang sapi, lurus ke arah Karanganyar dan Sragen, dan kita ambil kanan menuju ke arah jalan raya ini, jalur bis ke arah Wonogiri dan Sukoharjo. Kita akan segera melewati rel ini ya teman-teman, ini rel kereta daerah Jebres teman-teman. Kita lurus terus menuju ke arah selatan dan nanti setelah sampai di daerah Orion Pasar Pelem, kita ambil kiri akan menuju ke arah Insinyur Juanda. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita sekarang sudah sampai di daerah Warung Pelem, tepatnya di dekat roti Orion Solo yang sangat terkenal untuk oleh-oleh kalau kita pergi ke kota Solo. Yang lurus tadi adalah ke arah Solo kota dan ini kita ambil ke kiri dan ini akan lurus teman-teman, kalau ke kanan itu mau menuju ke arah Sukoharjo dan Wonogiri. Maka kita ambil aja ke arah timur yang lurus ini menuju ke jalur ke arah Palur tapi melalui jalanan yang alternatif teman-teman. Ini kita lihat suasana sangat cerah hari ini. Pemandangan di daerah Solo memang sangat khas, bersih, sehat, rapi dan indah. Kita nikmati terus teman-teman, sedulur dan semua. Jalan-jalan di daerah Solo Raya.
Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita menyusuri daerah Kali Larangan, teman-teman. Ini kalau kita lurus nanti kita bisa sampai di daerah Palur, yang kemudian kita akan ketemu ke jalan raya yang menuju Seragen dan Karanganyar. Tapi kita akan menikmati perjalanan di daerah sini dulu untuk menyusuri jalan di daerah Kali Larangan ini. Oke, kita dengarkan lagu-lagu dari Cita Vlog yang sangat khas, Ukur Gunung dan Didi Kempot. Teman-teman, sedulur dan kerabat semua, kita di daerah Kali Larangan ini akan berhenti sejenak nanti di daerah tempat penjualan lampu ultraviolet. Ya, kita akan mencari lampu ultraviolet di daerah sini, teman-teman. Memang di sini ada salah satu depo yang menjual peralatan-peralatan seperti lampu ultraviolet, filter dan sebagainya ada di sini. Kita akan berhenti sini sebentar dan nanti setelah selesai akan kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Oke. Kita kembali, teman-teman, sedulur dan kerabat semua, dengan perjalanan trip kita, road trip Wonogiriku Wonogirimu, masih bersama Jeta Vlog. Posisi kita sekarang sudah berada di Pasar Kliwon Solo Hadiningrat. Jalur ke kanan tadi adalah menuju ke daerah Jalan Slamet Riyadi Solo, pusat kota Solo. Maka kita telusuri jalan yang ke arah selatan ini, kita telusuri daerah Pasar Kliwon ini. Sekedar kita kasih informasi dan gambaran, informasi ya, dan gambaran untuk teman-teman sedulur dan kerabat semua. Jikalau teman-teman dan sedulur setelah kerabat semua akan mencari oleh-oleh sehabis ibadah umroh atau haji, ini adalah daerah sini adalah tempatnya untuk mencari atau memberikan cindera mata buat mereka saudara-saudara atau tetangga kita yang akan kita beri oleh-oleh sehabis umroh atau haji. Ada beberapa outlet atau toko-toko yang menjual kurma, menjual sajadah, surban, abaya, dan juga makanan-makanan khas, zam-zam dan sebagainya.
yang akan kita bagi pada tetangga-tetangga kita sehabis surat ibadah umroh atau haji. Ini tempat yang sangat khas banget teman-teman, sedulur dan kerabat semua. Jadi kita tidak usah jauh-jauh bawa dari Arab apa, dan belum tentu juga diizinkan karena ada regulasi tentang bawaan barang di kargo. Maka kita ambil, kita cari oleh-oleh di daerah tempat pasar Kliwon ini saja teman-teman. Di depan sebelah kiri akan kita lihat rumah sakit Pustati, salah satu rumah sakit yang terbaik juga di daerah Solo, baik itu dalam perawatan atau tindakan-tindakan medis lainnya. Rumah sakit ini juga sangat recommended, di antaranya di daerah Solo, selain rumah sakit Kasibu Dr. Un dan juga rumah sakit Dr. Muwardi. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, sangat indah cuaca hari ini karena sayup-sayup redup-redup, banyak pepohonan di kiri kanan yang sangat asri. Di daerah sini memang juga ada wisata religi. Sebelah kanan tadi kita lihat Masjid Aryat dan juga makam Habib Anis Al-Habsyi yang merupakan ulama besar di daerah Solo Hadiningrat. Ini biasanya pada waktu-waktu tertentu ada haul, ini sungguh sangat padat karena dari berbagai penjuru jamaah berdatangan untuk ikut melakukan haul bersama di daerah sini. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, kita akan melanjutkan perjalanan ini tetap ke arah selatan, menyusuri jalan Kapten Mulyadi di daerah Solo Hadiningrat. Teman-teman sedulur dan kerabat semua, kita sampai di pertigaan yang ke kiri ke arah Pekunang. Kita ambil ke kanan, ini menuju ke arah Grogol. Kita nanti akan berhenti, tujuan kita di daerah Grogol ini, di daerah Tanggul. Untuk itu kita cukupkan perjalanan road trip Wonogiriku Wonogirimu kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan rezeki lancar selalu, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga dan kerabatnya. Terima kasih atas atensi teman-teman sedulur dan kerabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di next trip berikutnya, masih bersama Cita Vlog dalam road trip Wonogiriku Wonogirimu.
ngopong